Sudah ya, Pak. Ya, makasih, Kay. Ya, jadi sedikit dirubah nih waktunya, jadi berubah-ubah. Kenapa, Abib? Khawatir, Emin, apa? Dan terkait kegiatan lain. Kalau Jumat besok bisa lebih pagi kali ya? Oke. Ini siapa E? Kenan. Oke. Kalau E siapa E? Nanti. Kainan udah sarapan, Kainan. Udah. Alhamdulillah. Oh, ini udah siang ya. Udah sarapan kedua harusnya nih. Nanda, tahu nggak ya Nanda ya? Nanda ada di grup kan? Baik, anak-anak sekalian, sudah 9.45 kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mana? Pegadang nggak ada? Assalamualaikum. Bagaimana bisa kita mulai? Oh, belum ada jawaban. Ntar Pak Habib ngomong sendiri dong. Ya, dibuka ininya, mic-nya. Biar Pak Habib nggak ngomong sendiri ini. Oke, baik kita mulai ya. Baik, bagaimana Kainan, Adinda, Malik, kayaknya bisa dimulai nih. Iya. Ya, baik. Kalau kalau dimulai, Bapak mohon karena ini jumlahnya juga hanya 4 orang ya. Jadi nggak apa-apa, silahkan mic-nya dibuka semua. Supaya ada ya tanya-jawab lah sama Pak Afif. Ya, dan Pak Afif masih bisa mendengar suaranya ya. Karena ini namanya membaca. Latihan membaca, jadi harus kedengaran suaranya. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik anak sekalian, karena ada perubahan jadwal ya, jadi insya Allah yang biasa hari Senin Selasa kita pindahkan ke Kamis Jumat. Hanya mohon maaf Pak Afif tadi karena ada keperluan untuk rapat di MP ya. Nah jadi insya Allah si pertemuannya akan datang, kita sudah mulai lebih dipagikan, bagaimana disepakati ya, lebih dipagikan lah jam 8 ya. Jam 8, bisa nggak? Jam 8 ada les nggak? Kainan, Adinda, Malik. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Jadi bisa ya, jam 8 mulai ya. Nanda. Oke. Alhamdulillah tuh udah ada 5 orang. Ya. Jadi insya Allah besok hari Jumat lebih pagi karena Pak Afif harus ke Pamulang untuk ngadain pelatihan tilawati di Pamulang di SDIP. Jadi insya Allah jam 8 sampai jam 9 kita pelatihan tilawati. Nah, mudah-mudahan lebih lebih pagi lagi ya. Mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anakku sekalian, kita langsung ke tilawah. Nah, ini halaman 33 ya. Nun sukun bertemu mim. Ya, kita lihat semua. Kita ini. Iya. Jelas nggak di layar? Oke. Pak Afif mohon mic-nya dibuka semua ya, karena ini hanya ya hanya 5 orang. Ya. Baik, kita mulai. Baca basmalah bersama-sama. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Afif kan cecam dulu ya. Nun sukun atau tanwin bertemu mim, mimmain sama dengan mimmain. Ya, diulang nih yang kemarin. 1, 2. Nun sukun bertemu mim atau tanwin atau ya atau tanwin bertemu mim. Ya, mimmain sama dengan mim. Mim. Nah, jadi bunyi nunnya langsung lebur ke mim. Ya, minnya hilang tapi menjadi mimmain. Mimmain ditahan 1/2 alif atau 3 ketukan. Mimmain. Oke. Ya, sekali lagi. Yuk. 1, 2. Nun sukun, sukun atau tanwin bertemu mim, bertemu mim. Main sama dengan mim main. Ayo, 1, 2. Nun sukun, nun sukun atau tanwin bertemu mim, mim main sama dengan mim main. Oke, ya. Baris kedua, ikuti nadanya ya, datar naik. Mimmahisin nazirum mubin.
Satu, dua. Mimma yasin nazirun mubin. Maaf, iklanan Malik KK dibuka suaranya. Bapak cuma dengar suara Dinda aja barusan. Baris ketiga. Mimma insodidin fi dholalim mubin. Satu, dua. Mimma insodidin fi dholalim mubin. Ya. Mimma imahinin azabum muhin. Satu, dua. Mimma imahinin azabum muhin. Ya, bagus. Milsulalatim mimma imahin. Satu, dua. Min satu dua. Ya. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Tarun. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Oh, coba. Qala innakum qawmum munkarun. Satu, dua. Qala innakum Karun. Ya, baik. Kita mulai ya dari Adinda. Ya, Adinda nanti baca nun sukun atau tanwin bertemu mim. Mimmain sama dengan mimmain. Ayo, bismillah bersama-sama. Satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Dinda. Nun sukun atau tanwin bertemu mim. Mimmain sama dengan mimmain. Ya, lanjut. Terus KK. Mimmahisin. Nah, gini bacanya, sayang. Mimmahisin. Mimmahisin. Ya. Mahisin nazirun mubin. Bagus. Terus kainan ketiga. Bimma yang sodidin fi dolalim mubin. Bagus. Malik keempat. Mimma imahinin ada bung muhin. Iya, Nanda kelima. Ayo Nanda. Nanda ada tadi kan? Nanda ada tidak? Ada Pak. Ya, ayo Nanda saya. Ayo. Mana Nanda? Wah, Nanda ada namanya aja nih. Oke, lanjutkan ke baris kelima Adinda lagi. Ayo. Min sulalatin min ma'in mahinin. Ah, sebentar, Faiza. Masih kedengaran suara tanwinnya, sayang ya. Jadi, min sulalatim. Langsung, sulalatim.
Ya, coba. Mimma immahin. Coba. Min sulalatim min ma'in mahinin. Ah, mahin. Jadi bunyi nunnya hilang ya. Sulalatinnya hilang. Beda, lihat lihat mulut Pak Afif. Sulalatin itu bunyi N, tanwin. Tapi ini langsung ke sulalatim mimma'in mahin. Coba sekali lagi, Indah. Min sulalatim. Mil, kamu udah belajar ikhfa kan ya? Mil sulalatim. Mil sulalatim mimma'in mahin. Ya, soalnya Bapak nggak bisa lihat wajahnya nih, lihatnya. Lihatnya sebelah nih Dinda nih. Jadi nggak bisa lihat mulutnya. Nah, biar biar kelihatan. Makhor itu hurufnya. Oke, Dinda. Selanjutnya, Keke coba lanjut. Wala tuti kulla halla fimahin. Iya. Kainan, ketujuh coba. Ketujuh. Iya. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Iya, oke. Silakan Malik. Qala inna. Pokoknya panjang sayang. Qala inna. Qala innakum qaumun munkarun. Tahan ya, dua setengah alif atau tiga ketukan. Qaumun munkarun. Oke. Nanda, halo Nanda. Apakah Nanda ada? Namanya aja ada. Ya, oke Nanda. Ini jadi Pak Habib gampang ngawasinya kan, kita cuma berlima. Jadi kalau satu tidak respon, ya, ya kemana Nandanya nih? Coba Pak Habib minta tolong ke Bu Erma, biar Nanda ditelepon, biar hadir. Jangan menghadirkan nama aja nih Nanda. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang latihannya. Ya, bismillah bersama-sama. Satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut ya. Mil sulalatim mimma'in mahin. Satu, dua. Min sulalatim mimma'in mahin. Innal insana lakafurum mubin. Satu, dua. Innal insana lakafurum mubin. Turun. Wala tuti' kulla halafim mahin. Satu, dua. Wala tuti'a kulla halafin mahin. Dibuka mic-nya ya. Datar lagi. Qala innakum qawmum munkarun. Satu, dua. Qala innakum qawmum munkarun. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Satu, dua. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Ayo Keke ikut. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Oke. La akiluna min syajarin min zakkum. Ayo, satu, dua. La akiluna min syajarin min zakkum. Qala ya qawmi inni lakum
nazirum mubin. Satu, dua. Kainan balik, Bapak nggak dengar suaranya. Ya, bismillah bersama-sama. Satu, dua, ayo latihan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi bersama-sama basmalahnya. Ikut semua. Malik, KK dibuka. Satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin Pak Habib ya. Mustakbirina bihi samirun tahjurun. Satu, dua. Mustakbirina bihi samirun tahjurun. Baik. Inna ha ula'i lasyirzimatun qalilun. Satu, dua. Inna ha ula'i lasyirzimatun qalilun. Fakuntum ala aqabikum tankisun. Ya, satu, dua. Fakuntum ala aqabikum tankisun. Ya. Innaka kunta bina basira. Satu, dua. Innaka kunta basira. Waja'alna jahannama lil kafirina hasira. Ya, naik. Waja'alna jahannama lil kafirina hasira. Min dunillahi wa ma kana muntasira. Satu, dua. Min dunillahi wa ma kana muntasira. Wa kana Allahu ala kulli syai'im muqtadira. Satu, dua. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ya, satu, dua. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Oke, perlatihannya ya sekaligus. Lanjut sekarang. Perhatikan. Bismillah bersama-sama. Ayo, satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan panjang pendeknya, kemudian gunnahnya ya. Wa abariqo wa ka'sim mim ba'in. Satu, dua. Wa abariqo wa ka'sim mim ba'in. Antum wa aba'ukum fi dholalim mubin. Air buka mic-nya. Antum wa aba'ukum fi dholalim mubin. Tertutup, okay, Malik. La yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Turun. Kedua. La yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Oke, ini mengulang pelajaran kelas 3 ya, ini supaya lebih bagus. Datar lagi.
tattabi'una illa rajulan mas'ura. Satu, dua. Tattabi'una illa rajulan mas'ura. Khalaqal insana min khalaqal insana min solsolin kalfakhor. Satu, dua. Khalaqal insana min solsolin kalfakhor. Dua, zum min nari wa nuhasum fala tantasiron. Satu, dua. Suwa zum min nari wa nuhasum fala tantasiron. Ayo sayang, kalimatnya ini agak susah ya, jadi harus ikut dilatih. Latar lagi. Wabi ai ala rabbikuma tukadziban. Satu, dua. Wabi ai ala rabbikuma tukadziban. Baik, terus turun. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Satu, dua. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Oke. Yuk, ini sebelum seorang-seorang, Pak Habib latih dulu ya bacaannya. Satu, dua. Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, perhatikan nih kalimatnya agak pendek-pendek ya. Illa zikro lil bashar. Itu dua. Illa zikro lil bashar. Ta'malul khobais. Satu, dua. Ta'malul khobais. Oke. Lamma 'alaiha hafiz. Satu, dua. Lamma 'alaiha hafiz. 'Alaiha tis'ata asyar. Ya. 'Alaiha tis'ata asyar. Perhatikan ya, kalimatnya pendek-pendek. Walakum fiha manafi'. Satu, dua. Walakum fiha manafi'. Ayo sayang, kekei. Ayo kekei, ikutin. Kekei. Ayo. Bersuara, bersuara. Karena ini latihan bahasa ya. Kalau Quran itu kan bahasa. Ya. Fayaqulu rabbi ahanan. Ya, satu, dua. Fayaqulu rabbi ahanan. Ya. Balagoniyal kibar. Satu, dua. Balagoniyal kibar. Enak ya. Balagoniyal kibar. Satu, dua. Balagoniyal kibar. Bi'asokal hajar. Satu, dua. Bi'asokal hajar. Inna a'tainakal kautsar. Coba. Inna a'tainakal kautsar. Sa'uslihi saqar. Ayo, satu, dua. Sa'uslihi saqar. Perhatikan ya, mewakofkannya. Perhatikan cara-cara mewakofkan atau ketika berhenti.
Jadi jangan ada yang salah jadi panjang. Perhatikan. Idza syamsu kuwirat. Satu, dua. Idza syamsu kuwirat. Wassamai wa ma banaha. Ya. Wassamai wa ma banaha. Perhatikan ya. Nah, itu hanya dibaca. Lihat baris terakhir. Tidak ada yang panjang nih di akhirnya. Al-jawaril kunnas. Ya, satu, dua. Al-jawaril kunnas. Wal-layli iza as'as. Ya, satu, dua. Wal-layli iza as'as. Oke. Sekarang Pak Afi minta baca basmalah bersama-sama. Terus nanti siap ya, satu orang-satu orang. Ya, bismillah. Tuh, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Dinda. Baris pertama. Illa zikra lil basar. Banyak pendeknya. Lil basar. Lil basar. Ya, terus? Tak malul khaba'is. Kau-nya pendek ya, sayang ya. Ta'malul khobais. Coba sekali lagi. Ta'malul khobais. Bagus. Ya, ayo Kay. Baris kedua. Suaranya Kay. Dibuka Kay. Kay. Suaranya Kay. Mic-nya masih tertutup. Iya, oke. Baris kedua. Lama alaiha fi. Hafiz. Lama alaiha hafiz. Alaiha tis. Ata asyur. A-nya pendek ya. Alaiha tis. Ata asyur. Nah, ini lagi latihan bagaimana ketika wakofnya nih. Ayo. Alaiha tis'ata asyar. Iya. Terus kainan, baris ketiga. Walakum fiha manafi. Iya, bagus. Terus. Ayakulu rabbi ahanan. Bagus. Malik, silakan Malik. Balagonil kibar. Balagonial kibar. Balagonial kibar. Ya. Bi asokal. Bi asokal. Bi asokal. Ah, ajar. Bi asokal. Hajar. Hajar. Pendek sayang hanya. Ayo ulangi lagi. Bi asokal. Hajar. Bagus. Ya. Nanda, silakan baris berikutnya. Nanda belum ada. Yang mana Pak? Oh, Pak Nanda. Baris kelima Nanda. Inna a'tayna. Yang mana? Inna a'tayna. A'tayna kal kautsar. A'tayna kal kautsar. Coba diulangi lagi ya. Dengerin Pak Habib dulu ya. Inna a'tayna kal kautsar. Ayo, sayang. Inna. Pastinya, sayang. Jangan lewat. Inna. Ayo. Inna. A'tayta. A'tayna kal. A'tay. A. A'tayna kal kautsar. Kautsar. Sekali lagi. A'tayna kal kautsar. A'tayna kal kautsar. Ya, lanjut. Sa'uslihi. Sa'uslihi. Saqor. Saqor.
kompor. Ya, gitu ya. Tadi Nanda habis dari kamar mandi, dari mana? Habis dari kamar mandi, Pak. Oh, iya. Silakan Rifat, baris ke-6. Ida Syamsu Rifat. Ida Syamsu Kuwirat. Ya. Wasaha Iwaman. Wasamai. Wasamai Iwama Banaha. Oke, iya. Yang terakhir baca bersama-sama. 1, 2. Al-Jawariyunas. Wal-Layli-Zah-As. Oke. Nah, sekarang ikutin ya. Ikutin Pak Afif dulu. Baca basmalahnya bersama-sama. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wana amahu fayakulu rabbi akroman. Robinya panjang, 5 harokat. 1, 2. Wana amahu fayakulu rabbi akroman. Akroman. Perhatikan yang bertasdid semua tuh ada na amahu robbi ya. Ditekan robbi wana amahu. Itu perhatikan. Ya, dan dibacanya yang disentakan itu ya. Baris keduanya. Allazi 'allama bil qalam. Ya, 1, 2. Allazi 'allama bil qalam. Ya, bagus. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, ikut semua. 1, 2. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, perhatikan baris keempat. Ya, praktek tadi tanwin ketemu mim. Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah. 1, 2. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Ulaika humul kafaratul fajarah. 1, 2. Ulaika humul kafaratul fajarah. Kazzabat adun fakaifa kana azabi wa nuzur. Ya, 1, 2. Kazzabat adun fakaifa kana azabi wa nuzur. Pendek sayang, wa nuzur. Ya. Kembali lagi ke datar. Ka'annahum a'jazu nahlim munqa'ir. Enggak ada panjang ya. 1, 2. Ka'annahum a'jazu munqa'ir. Munqa'ir. Iya. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, 1, 2. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, coba peminta sekarang Hinda, ayo baris ke 1. Basmalahnya bersama-sama ya, ayo. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Hinda, ayo baris ke 1. Wana amahu. Tasdidnya kata Pak Wib tadi, wana amahu. Wana amahu fayakulu rabbi akromin. Akroman. Iya, bagus. Terus keduanya keke. Alladhi allama bil qalam. Bagus. Terus keinan. Alamal insa alamal insa pastinya saya alamal alamal kurang katakannya alamal insa nama lam ya lam ya bagus Malik Rasulum minallahu Rasulum minallahi liya liyut suhu
yatlu suhufam mutahharah. Yatlu suhufam mutahharah. 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 Nah, coba dibaca ulang. Rasulun minallahi liyutsufu. Bukan jadi yatlu sayang itu. Dengarkan Pak Bib ya. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Ayo, satu, dua. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Iya, bagus. Ayo, Nanda. Baris kelimanya. Ya, Nanda. Baris keberapa, Pak? Nanda ikutin sayang ya. Kan ini setiap baris nanti harus tahu semuanya. Ayo ula ika. Nanda sekarang ada di depan ini enggak? Depan layar enggak? Ayo lalu ke depan layar. Nanda bisa dibuka videonya sayang. Sudah saya buka Pak. Oh, di Bapak mah tidak kelihatan wajah Nanda ini. Adanya gedung-gedung tinggi tuh. Jadi Bapak nggak bisa lihat mukanya nih. Coba, coba. Silakan Nanda. Ikutin ya dari baris pertama sayang ya. Ini baris kelima sekarang. Jadi kan semuanya harus bisa tiap baris. Ika itu yang itu. La ika ka mar kamar. Oh itu baris ke-6 ya. Ya, ula ika humul kafaratul fajaroh. Ya, coba Nanda. Ula ko ko kamaroh. Ikutin Pak Habib ya, coba nih dengerin. Ula ika humul kafaratul fajaroh. Ya, silakan. La ikamul kafaratul fajaroh. Kafaratul fajaroh. 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 Ya, coba sekarang mulai dari awal. Ula ika humul. Ula ika mul. Oh. Kafaratul fajaroh. Kafaratul kafaroh. Kafaratul fajaroh. Kafaratul fajaroh. Iya. Lipat, lanjutkan. Kazabat. Kazabat, aduh. Lipat, kazabat. Kazabat, aduh. Adung, A-nya panjang dua harokat. Adung. Aduh, pakai pakana. K-nya panjang, kana azabi. Kana azabi wanuzur. Nah, gitu, bagus terus. Ya. Ikutin Pak Habib ya, baris yang berikutnya, baris ke-8-nya, ke-7. Ka'annahum a'jazunah limungko'ir. Ayo bareng-bareng, satu, dua. Ka'annahum a'jazunah limungko'ir. Coba Pak Habib minta Nanda dibaca Nanda. Ka'annahum. Ka'annahum ai jazu ajazul nahlim munqair nahlim munqair nahlim munqair munqair
Mungkoir. Iya, tanwinnya saya. Ya, mungkoir. Coba. Ah, iya, maksudnya gitu. Ah. Tohir. Nahlim mungkoir. Coba, dari situ nahlim. Ah, tohir. Mungkoir. Tohir. Gak apa-apa, kita namanya sedang belajar. Ayo, kan kalau berlatih, Pak Abil juga lama berlatihnya sampai berpuluh-puluh kali gitu, sampai benar. Ya, nyebutin maglubi, maglubi. Udah, lebih dari 20 kali itu sama guru. Ya, biar benar. Ah, kamu baru berapa kali, 5 kali. Ya, a'jazunah limung ko'ir. Coba dari nah, limung ko'ir. Ayo, sekali lagi saya. Nah, lim, nah, lim. Nah, ya. Lim. Mungkoir. 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 Ya. Nah, coba baca bersama-sama. Pangsurna, satu, dua. Pangsurna. Ayo, bareng-bareng. Ayo, buka-buka semua. Taruh dulu. Belum ada yang belum dibuka. Satu, dua, tiga. Fangsurna alam kaum kafirin. Aduh, apa? Ah, ini harusnya apa ini lagi nih? Ya, kita latihan satu lembar lagi ya. Ikutin semua dan ikutin. Mic-nya dibuka biar Pak Afi bisa dengar. Ya, cuma berapa orang kan? Gampang kan dengerinnya. Ya, basmalah bersama-sama. Satu, dua. Oh iya, silakan. Wudu lagi ya. Satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma samudu fa'uhliku bitawiyah. Ayo, Pak Afi pelanin nih. Satu, dua. Fa'amma samudu fa'uhliku bitawiyah. Ikan panjang pendeknya ya, sama tasdidnya. Wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Ya, satu, dua. Wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Ya. Fa ashabul maimanati ma'as. Ashabul maimanah. Satu, dua. Ashabul maimanah. Ya, Pak Afif cuma dengar juga suaranya. Datar lagi, perhatikan. Wa ashabul mas'amati ma'as. Ashabul mas'amah. Satu, dua. Wa ashabul mas'amah. Ya. Fa'tu bikitabikum in kuntum shadiqin. Ya, satu, dua. Fa'tu bikitabikum in kuntum shadiqin. Ya. Fakana kullu firqin kafawzil azim. Satu, dua. Fakana kullu firqin kafawzil azim. Ya. Datar lagi. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Satu, dua. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Qala ya qawmi inni lakum nadhirum mubin. Satu, dua.
Oke, ini satu lembar lagi ya latihan yang ini. Silakan mulai dari Dinda baris ke satu. Fa'amma samudu fa'udiku bitogiyat. Bagus sekali. Oke. Buka kai mic-nya, oke. Wayu tun zakata. Wayu tun zakata wa zalika imu qayyuna. Ya, Kainan ketiga. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Oke. Mali keempat. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amat. Iya, Mas Amah. Mas Amah. Iya. Nanda kelima. Ayo. Oh. Pak. Ko. Pak tu. Itu sayang. Pak tu. Kelima. Pak tu bi kita bikum. Ayo. Kita bikum. Terus? In kuntum. Terus sodiqin. Oh ya, coba diulang lagi ya. Nih. Ikutin Fahid sayang ya. Coba fa tu bi kita bikum. Ayo. Aku tu bi. Fa, ditahan. Fa-nya ditahan disentak ya. Fa tu bi kita bikum. Pak tu bikum. Terus ingkun tum sodikin. Ya, Rifat ya, baris ke enam Rifat. Pakana kulu firqin kato dil azim. Ya, kita baca bareng-bareng, ayo. Satu, dua. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Oke. Shadaqallahul azim. Ikut semuanya ayo. Shadaqallahul azim. Coba khawatir ada yang terlewat sama Pak Afif. Adinda Faiza, Keke, Kainan, Malik, Nanda, sama Rifat ya. Rois sama Zahra tidak hadir. Karena Pak Afif harus laporan. Nah, ya, terima kasih anak-anak sekalian. Besok kita mulainya jam 8 ya. Nah, jam 8. Sebelum itu kamu udah pada bangun. Niat. Ya Allah, berikanlah saya kemudahan untuk mempelajari kitab-Mu, Ya Allah. Karena sebaik-baik orang adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ya, Pak Afif juga sama sedang belajar.
ya, kepada guru-guru Pak Afif, belajar Quran, ya, belajar Fatihah, belajar juz amma, ya, tidak ada hentinya lah, ya. Jadi kalian jangan, aduh, saya kelas 6. Nah, cuma ini di laptop Pak Afif, Bapak nggak bisa lihat wajah Nanda. Kalau di teman-teman, Nanda kelihatan nggak? Enggak. Oh, sama. Dikira cuma di Pak Afif nih Nanda. Ya, bagusnya sih. Bagaimana ya, diusahakan ya. Kan ini cuma berlima, berenam nih. Ya, biar bertemu semuanya ya, kelihatan wajahnya. Karena belajar Quran itu kan harus kelihatan mulutnya, lisannya. Karena ada yang namanya makharijul huruf, tempat keluar huruf. Ya, kayak tadi Nanda kelihatannya sebelah. Nah, sekarang kelihatan, oh, Pak Afif bisa ngebetulin. Nanda ya, ini bacaan yang benarnya. Oke, anak-anak sekalian, tetap semangat. Niat karena Allah, bukan karena nilai. Bukan karena saya pengen lulus, bukan. Ya, itu mah nomor dua lah. Nomor satu mah, niat karena Allah, saya harus bisa baca Quran karena saya orang Islam. Saya orang Muslim. Ya, orang-orang Yahudi ada yang bisa baca Quran banyak. Yang mereka belajar, tapi tujuannya beda. Ya. Kalau kita belajar satu saja yang masih terbata-bata, masih dapat dua pahala. Ya, dua pahala itu setiap belajar Al-Quran, satu huruf Allah kasih lipat ganda kebaikan 10 kali lipat. Satu huruf itu. Jadi kalau kamu baca alif, lam, mim, berapa huruf? Coba alif, lam, mim, berapa huruf? Dinda? Tiga. Tiga, betul Kenan, Dinda, ya, tiga huruf, ya, huruf alif, huruf lam, huruf mim. Maka Allah kasih 10 kali lipat dari setiap hurufnya, jadi 30 kebaikan. Ya, apa aja tuh kebaikannya? Misalnya, ayah bundanya sehat, itu kebaikan dari Allah. Kalau ayah bunda misalnya sakit, kan kita nggak enak ya. Oh, Masya Allah, kita juga dikasih badan yang sehat. Terus pagi-pagi aja Allah udah kasih gratisan. Apa gratisannya? Bisa bernafas. Tuh di rumah sakit ada yang oksigennya harus beli. Terus, maaf ya, bisa buang air. Coba kayak gimana bayangkan kalau pagi-pagi nggak bisa kentut, gimana tuh? Bisa kembung kita, harus ke rumah sakit, harus bayar. Nah, mudah-mudahan dengan baca Al-Quran, kita diberikan badan yang sehat. Bagaimana janji Allah ya, orang yang baca Quran itu insya Allah akan sehat gitu ya. Kulitnya juga akan semakin lembut, hatinya semakin lembut. Karena itu bagian dari zikir. Jadi sekali lagi, kalian tetap ya, semuanya sedang belajar ya. Bersabar Kainan, Adinda, Nanda, Rifat, ya, Mali, Keke, tetap bersabar ya. Insya Allah Pak Afif mendampingi. Terima kasih anak-anak sekalian, mari kita tutup dengan doa kiparat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ayo bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman warahmatan Allahumma lakjamlana umanasina wa alimna min umma jahilna warzuqna tilawatahu alaihi wa adhar fannaha Baik, sampai jumpa besok pagi insya Allah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dulu ya.